Selamat pagi Civitas Akademika. Saya Helisa beserta tim Humas senang sekali dapat kembali menjumpai Anda di kanal YouTube Humas Universitas Cendrawasih. Pagi ini dari Gedung Auditorium Universitas Cendrawasih, kami akan menyiarkan live streaming pelaksanaan upacara wisuda Universitas Cendrawasih periode ketiga tahun 2021. Undangan dan hadirin yang kami hormati, mohon perhatian, upacara akan segera dimulai. Untuk itu, kami mohon hadirin tidak merokok dan tidak mengaktifkan alat-alat elektronik selama berlangsungnya upacara. Acara rapat terbuka Senat Universitas Cendrawasih dalam rangka wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma periode 3 tahun akademik 2020-2021. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi prosesi Senat Universitas Cendrawasih memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua pura. Hadirin disilakan duduk. Pembukaan rapat terbuka Senat Universitas Cendrawasih
dalam rangka wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma oleh Ketua Senat. Yang saya hormati anggota Senat Universitas Cendrawasih, yang saya hormati Rektor Universitas Cendrawasih, yang saya hormati Sivitas Akademika Universitas Cendrawasih yang hadir pada kesempatan ini, hadir bersama kita juga utusan dari Kabupaten Sorong, Pemda Kabupaten Sorong, staf ahli, Ketua Peda dan juga Sekretaris Daerah, dan ada mahasiswa yang disudah hari ini juga, rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi kalau ada yang hadir pada kesempatan ini, para wisudawan, wisudawati yang hadir di tempat ini, dan juga orang tua dan keluarga yang mengikuti acara ini secara online. Kamu undang hadirin sekalian, saya hormati, saya kasihi. Perkenankan saya, atas nama Senat Universitas Cendrawasih, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan menurut undangan kami mengambil bagian dalam rapat terbuka Senat Universitas Cendrawasih pada hari ini. Ini tata upacara akademik, adatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rigid, dan karena itu saya mohon perhatian dari kita semua, terutama para wisudawan, wisudawati, supaya dengan tenang tertib mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Nah, kita berdoa supaya Tuhan memimpin kita semua dalam upacara wisuda ini untuk kemuliaan dan hormat bagi namanya. Dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Baik, saya membuka secara resmi rapat terbuka Senat pada hari ini dalam rangka wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma Universitas Cendrawasih pada hari ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
keputusan Rektor Universitas Cendrawasih tentang wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma periode 3 tahun akademik 2020-2021. Kesatu, mereka yang nomor alumni, nama, nomor induk mahasiswa, penomoran ijazah nasional, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan pada program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma Universitas Cendrawasih. Kedua, mereka yang dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini secara resmi dilantik sebagai lulusan Universitas Cendrawasih serta diberi hak menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional lulusan perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional berlaku mulai tanggal penetapan keputusan ini, sedangkan bentuk penulisan dan cara penyebutannya sebagaimana dicantumkan di dalam ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Cendrawasih. Keempat, pelanggaran ketentuan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional lulusan perguruan tinggi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 24 November 2021. Rektor Universitas Cendrawasih tertanda Dr. Insinyur Apollo Stavanpo, STMT, NIP 1975042-2001-12-1002. Wisudawan jenjang strata 1, S1. 1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. A. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah yang berhak menggunakan gelar Sarjana Pendidikan, SPD. 80. Megan Rizky Karim Perdana. 81. Nur Aini. 82. Muhammad Ikra Lajananu. 84. Irma Siesti Peresti. Fitria Kristin Lumbangaul. 85. Santi Septikawati. 86. Sri Ratna Eka Putri Suarir. 87. Elsa Sihotang. 88. Tia Sekar Jatining Damar Pratiwi. 89. Alfia Durotin. 90. Mina Herlina. 91. Valentin Febrianti Erari. 92. Regina Caili Tangapo. 93. Sriani Patalang. 94. Ida Delila Moai. 95. Husnul Katima. 96. Ella Novianti. 97. Fajar Satita Sari. 98. Silpa Kayame. 99. Irma Damayanti. 100. Mary Parandan. 101.
Santini Dian Iji. 102 Alifa Natasha Ada Maharani. 103 Enike Wisabla. 104 Erna Irene Ibo. 105 Juwita Kristiani Habalomi. 106 Mince Tigi. 107 Afifa Nur Hidayah. 108 Kesia Agustina Basna. 109 Marice Pigome. 110 Yonece Rona Yatipai. 111 Leli Wandik. 112 Sarlota Yosia Benawit. 113 Adela Efrasia Patipene. 114 Tertina Tabuni. 115 Alfonsina Yaboy Sembut. 116 Willem Seserai. 117 Albertina Tonggrotoy. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 24 November 2021 Rektor Universitas Cendrawasih tertanda Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT NIP 1975024200112002. Pembacaan selesai. Menyanyikan himne Universitas Cendrawasih, hadirin dimohon berdiri.
kecuali wisudawan, hadirin disilakan duduk. Wisudawan, silakan berdiri, masih dalam keadaan berdiri, wisudawan. Pelantikan lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma oleh rektor. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu, tanggal 24 November 2021, saya, Rektor Universitas Cendrawasih, di hadapan Ketua dan seluruh anggota Senat Universitas Cendrawasih, melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma Universitas Cendrawasih. Mulai hari ini, dengan resmi, saudara-saudara diberi hak dan kewenangan untuk menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional sesuai dengan bidang pendidikan yang telah ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati saudara sekalian. Terima kasih.